Onde Jedan, ini sudah masuk. Kampung Benowo Krajan ditimpa kabar duka setelah belasan warganya dikabarkan menjadi korban kecelakaan lalu lintas di tol Surabaya Mojokerto. Sumo, DKM 712+200, Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022, pagi. Mereka adalah rombongan wisata RW 2 yang berangkat ke Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022. Informasi yang dihimpun, rombongan itu merupakan rombongan wisata yang kerap dilaksanakan setelah Lebaran setiap tahunnya. Itu berapa orang yang ikut turun itu? Itu 30. 25 atau 30 itu. Itu warga sini semua? Ya, semua warga sini. RW 1 dan RW 2? Ya, RW 1 sama RW 2. Pak, itu wisatanya itu wisata rutin atau gimana sih, Pak? Setiap tahun ada gitu atau gimana? Baru liburan kali ini? Ya, liburan. Ya, kalau ada yang mengadakan itu yang ikut yang mau, yang enggak yang mau itu yang enggak apa-apa kan ikut. Yang meninggal 2 orang, yang lainnya luka-luka. Yang satu kritis. Itu siapa aja, Bu? Kalau boleh tahu korbannya? Mertua itu. Ini. Sama suaminya. Nah, Bu, ini rencana nanti ya dimakamkan nanti ini. Bisa berapa, Bu? Itu suami istri tapi sama suaminya siapa namanya, Bu? Andi siapa, Bu? Saya tinggal di sini semua, Bu, ya. Ini kemarin berangkat kapan sih, Bu? Sabtu malam jam berapa? Terus rencana pulang hari ini? Jalan rekreasi kemana, Bu? Ini warga satu kampung sini atau gimana? Kayak bikin tur kampung gitu ya. Berapa RW?